Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang binary code yang dimana um, kelompok kami yaitu Nehwidi Putri Awalida, Hamzah Abdul Salam, Muhammad Saiful Ih, Irhamani, dan Aisyah Sabra Putri. Next. Binary code. Pemahaman dan pengenalan analogi pemrosesan binary code Elemen penting dalam mempro memprosesan standar ASCII table, klarifikasi pengkodean penjumlahan binary code konversi bilangan binar. Definition pengenalan sistem komputer dan kode binar. Fixed length code. Oke, okay. pengenalan sistem komputer. Sistem komputer merupakan jaringan elemen yang saling berhubungan untuk membentuk suatu sistem dan menjalankan fungsi tertentu. Tujuannya mengelola data serta menghasilkan informasi agar bisa kita peroleh. Komputer menyimpan banyak data yang bisa dihasilkan atau diperoleh, dan kita dapat mendapat data tersebut setelah melalui proses pengelolaan data. analogi sistem komputer ketika suatu hardware disambungkan seperti printer dan dan lain-lain dengan komputer maka komputer tidak akan mengenali bahwa ini merupakan perangkat keras item fisik ini diwakilkan oleh sistem bilangan karena komputer hanya dapat membaca sistem bilangan kode biner yang diwakilkan elemen sistem komputer elemen sistem komputer terdiri dari software, hardware, dan brainware. Ketiganya harus ada dan saling berkesinambungan. Software, elemen sistem komputer. Software program berisi perintah untuk pengelolaan data. Atau tidak terlihat, ada tiga bagian terdiri dari OS, Windows, Linux, Mac, bagian utama pada komputer yang mengatur agar komputer bisa dioperasikan. Bahasa pemrograman C++, Java dan lain-lain. Bentuknya perintah-perintah, sedang aplikasi kok ada Chrome, antivirus dan lain-lain. Seperti apa sebenarnya bentuk aplikasi? Di dalam sistem aplikasi terdapat sistem perintah, kode bahasa pemrograman yang dimasukkan dalam sebuah aplikasi agar dapat diakses. Kemudian dimasukkan icon yang bisa diakses hingga terbentuk aplikasi. Hardware elemen sistem komputer. Hardware, hardware perangkat keras. Hardware ada perangkat keras. Kita bisa lihat dan kita pegang seperti monitor, keyboard dan lain-lain. Lalu ada brandware elemen sistem komputer. Brainware atau user atau pengguna yang mengoperasikan komputer dan mengatur serta mendapatkan informasi dari komputer. Bagaimana sistem komputer mengolah data melalui input, proses, dan output? Proses pengolahan data sistem komputer. Ada input, proses, lalu output. pengenalan kode binar atau binar record. Bilangan binar merupakan dasar sistem bilangan basis digital. Hanya bisa dibaca oleh komputer yang diwakilkan yang mempunyai dua angka basis digital, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan binar biasanya disebut dengan bit atau binary digit. Pengkelompokan binar dalam komputer berjumlah 8 dengan istilah per byte. One byte sama dengan 8 byte pada bagian binar terdiri dari bilangan kuadrat atau perangkat 2. Eh, sorry, atau pangkat 2. Pengenalan kode binar atau binary code. Sistem bilangan desimal, bilangan basis 10, dan umum dipakai sehari-hari yang terdiri dari 10 macam angka dari 0 sampai 9. Untuk bobot kepangkatannya 10 pangkat dan sistem bilangan desimal akan angka paling kiri angka yang memiliki bobot kepangkatannya terkecil. Semakin ke kanan semakin besar. Contoh angka 523, 523. Perhitungannya dimulai dari angka 3. 3 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 3 kali 1. 2 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 2 kali 10. 5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 100. Dijumlahkan 3 tambah 20 tambah 500 hasilnya 523. Bilangan binar pada komputasi. Pada proses input, komputer akan menghitung susunan angka binar. Komputer tidak mengenal istilah dasar gambar, warna, suara, bahkan angka-angka. Untuk mengenalnya, komputer mengubah semuanya menjadi bilangan biner. Oke, sekarang coba next. Contoh analogi pada proses kerja kalkulator. Jadi proses pertama yang dilakukan itu dengan mengubah angka desimal menjadi sebuah angka biner. Lalu kemudian setelah melalui proses perhitungan cara biner hasil hitung kemudian diubah ke dalam angka-angka desimal untuk kemudian menunjukkan hasil perhitungan pada layar kalkulator sebagai outputnya. Selanjutnya ada penulisan bilangan biner dan desimal. Angka basisnya dapat ditulis dengan subscript atau indeks. Contoh, bilangan biner basis 2 itu Misalkan ada di sini 1 0 ditulis 1 0 indeks 2. Basis 10, 21 ditulis 21 indeks 10. Bilangan desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subscribe pada penulisan bilangan desimal tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi pengkodean binary code. Pertama ada fixed length code itu ada kode dengan panjang tetap yang merupakan kelas kode biner yang memiliki jumlah bit tetap. Selanjutnya ada variable length code itu kode dengan panjang variabel yang merupakan kelas kode biner yang memiliki panjang yang berubah-ubah yaitu jumlah bit di dalamnya yang tidak tetap. Selanjutnya ada distinct Kode itu merupakan kode unik yang merupakan kelas kode dengan kode-kode biner yang berbeda. Satu sama lain tidak ada dua kode biner yang sama di dalam sebuah kode dari kelas ini. Kemudian ada kode bebas prefix merupakan sebuah kode dari kelas bebas prefix yang terdiri dari kode-kode biner yang tidak dapat dibentuk dengan cara mengimbuhkan satu kode biner ke kode biner lainnya sehingga di dalam kode-kode dari kelas ini, tiap-tiap kode biner bukan merupakan imbuhan awal atau prefix bagi kode biner lainnya. Kemudian ada kode uniquely decodable, merupakan sebuah kode dikatakan dapat diterjemahkan cara unik jika kode kode binernya dapat diterjemahkan menjadi simbol-simbol sumber asalnya tanpa kerancuan. Salah satu kondisi yang dapat membantu memastikan sebuah kode dapat diterjemahkan secara unik adalah bahwa kode tersebut bebas prefix. Sifat bebas prefix bukan merupakan persyaratan mutlak yang menjadikan sebuah kode dapat diterjemahkan secara unik. Selanjutnya, ada kode instan, merupakan sebuah kode yang dapat diterjemahkan secara unik juga dikatakan bersifat instan jika setiap kode binernya dapat segera dikenali dari bit terakhirnya tanpa harus mengawat lagi bit-bit sebelumnya kode-kode instan secara pasti memiliki sifat bebas prefix yang disebutkan sebelumnya oleh karena itu kedua istilah bebas prefix dan instan biasanya dipakai secara bergantian untuk kode-kode yang sama kemudian ada kode optimal Kode optimal merupakan sebuah kode dikatakan optimal jika kode tersebut bersifat instan dan kode-kode binarnya memiliki panjang rata-rata minimum untuk sebuah sumber tertentu dengan distribusi peluang simbol tertentu. Next slide, ada konversi bilangan biner. Contoh konversi: konversi yang pertama itu konversi biner ke desimal. Deret nilai angka 1 dalam bentuk biner yang terdiri dari 8 buah angka 1, 1 dengan melakukan perkalian angka 1 dengan perkalian kelihatan 2 dari belakang. Jadi sama dengan 1 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 6 tambah 1 kali 2 pangkat 7. Seluruhnya ada totalnya ada 8 digit yang jika ditambahkan memiliki nilai 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128 ya. Hasilnya merupakan 255 sebagai desimal dari deret nilai angka 1 yang memiliki total 8 digit. Angka desimal dari Biner tersebut adalah 255. 8 buah angka 1 dimulai dari digit sebelah kanan yang mana 2 pangkat 0 akan diakhiri dengan perkalian 2 pangkat 7. Kemudian ada contoh lain dari konversi biner ke desimal. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 0, 1. Di sini kita ditanya berapa angka dari biner tersebut. Penjelasannya, kita mulai dari digit sebelah kanan, itu ada angka 1, kita mulai dari dikalikan dengan 2 pangkat 0, kemudian ditambah 0 kali 2 pangkat 1, tambah, ditambah 1 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 3, ditambah 1 kali 2 pangkat 4, ditambah 1 kali 2 pangkat 5, ditambah 0 x 2 pangkat 6 ditambah 1 kali 2 pangkat 7 dengan nilai total nilai 1 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 8 tambah 0 32 tambah 0 tambah 128 dengan hasil 173 desima angka desima dari bin, bilangan biner tersebut adalah 173 dengan cukup melakukan penyembelahan dari angka biner 1 karena segala sesuatu yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0 atau kosong. Selanjutnya ada contoh konversi biner ke desimal. Konversi biner ke desimal dari 11100 indeks 2 masih belum diketahui apakah desimal dari biner tersebut. Penjelasannya kita mulai perhitungan dari digit sebelah kanan dikalikan dengan dua pangkat dua pangkat dua pangkat nol dari satu kali dua pangkat empat tambah satu kali dua pangkat tiga tambah satu kali dua pangkat dua tambah nol kali dua pangkat satu tambah nol kali dua pangkat nol sama dengan 1 kali 16 tambah 1 kali 8 tambah 1 kali 4 tambah 0 kali 2 tambah 0 kali 1. Sama dengan nilai dari masing-masing digit tersebut ialah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 0. Sama dengan 28. Jadi angka desima dari biner tersebut adalah 28. Kemudian ada contoh konversi dari desimal ke biner. Angka desimal dari 135 dan belum diketahui uh, bilangan biner dari angka desimal tersebut. Kita dapat melakukan perhitungan deret angka. Kita mulai dari kelipatan pangkat 2 yaitu 1 2 4 8 16 32 64 128 256 dan seterusnya hingga kita memiliki angka yang lebih besar dari yang kita cari. Di sini kita akan mencari angka yang sesuai dengan 135. 20, 256 sudah lebih besar dari 135 sehingga tidak dilanjutkan dan bernilai 0. 128 dapat diambil karena nilai tersebut lebih kecil dari 135 sehingga kita gunakan dan memiliki nilai 1. 64. Jika ditambahkan 128, maka akan melebihi 135, maka tidak diambil dan bernilai 0. 32. Jika ditambahkan 128, maka akan melebihi 135, tidak kita ambil dan bernilai 0. 16. Jika ditambahkan 128, maka akan melebihi 135, maka tidak diambil dan bernilai 0. 8 jika ditambahkan 128 hasilnya 136 dan lebih besar dari 135. Tidak kita ambil dan bernilai 0. 4 jika ditambahkan 128 hasilnya 132 lebih kecil maka kita ambil dan bernilai 1. Dua, jika ditambahkan 128, hasilnya 134 dapat kita ambil karena nilai 2 tersebut. Jika ditambahkan 128, hasilnya lebih kecil dari 135 dan dapat kita ambil dan bernilai 1. Satu, jika ditambahkan 128, hasilnya 135 dan lebih kecil, maka kita konversikan dan sesuai dengan bilangan yang kita cari, maka bernilai 1 yang kita masukkan dalam penjumlahan hanya yang bernilai angka 1. bilangan biner dari desimal 135 jadi bilangan biner dari 135 ialah 010000111 angka 0 di depan bilangan biner tidak berdampak apapun dan boleh dibuang karena bila kita jumlahkan pun tetap penilai 135 boleh ada, boleh tiga jika kita konversikan. Konversi benda ke huruf. Bagaimana konversi bina ke huruf alfabet menggunakan standar ASCII tabel? Standar ASCII. Sama ikan standar Code of for Information Interchange. Dari sinilah kita dapat mengirimkan daya tahan karakter ABC dan seterusnya, sehingga dapat membentuk sebuah makna seperti sedang chatting antar perangkat kita yang berkomunikasi dengan kode biner dan terbentuk dengan arus listrik. Pemahaman korektasi binar ke huruf standar ASCII Table atau American Standard Code for Information Interchange adalah sebuah standar yang berisi kode untuk merepresentasikan, merepresentasikan karakter dalam pertukaran informasi perangkat elektronik. Sebuah komputer hanya bisa memproses angka diperlukan kode dari tabel ASCII untuk mempresentasikan sebuah karakter. Untuk melakukan konversi dari bilangan binar ke ASCII, kita dapat menggunakan tabel binar ASCII. Setiap 8 digit bilangan bina merupakan satu karakter ASCII. Bagaimana komputer bisa mengolah angka desimal dan bisa mengerti dengan perintah yang kita suruh? Dan saat pemahaman satu komputer, angkaian elektronik bersih ribuan transistor yang dipadatkan dalam bentuk chip yang berisi transistor bekerja mengalihkan data berdasarkan prinsip switching on atau off condition. Komputer hanya mengenal dua kondisi, yaitu high, no, to atau false, on atau off, dan untuk presentasikan kondisi situasi tersebut ke dalam angka, maka dipakai angka satu untuk kondisi on, sedang no, untuk off atau no. Selanjutnya untuk combination. Kombinasi angka hanya empat, yaitu 00011011 dengan menggunakan aturan digit konversi digit dari kanan maka kita dapat mengubah bilangan biner menjadi desimal dengan mudah sebelum kita ubah bilangan biner ke kode Sji kita ubah ke desimal terlebih dahulu bilangan biner 01000001 sama dengan 5 dalam ASCII karakter A. Bilangan biner 1, 1, 0, sama dengan 6, dalam ASCII karakter B, dan seterusnya. Dari sinilah kita bisa menggambarkan deretan karakter ABC agar dapat membentuk suatu makna kalimat. Dan inilah yang terjadi di perangkat kita melakukan komunikasi dengan kode biner ini dalam bentuk arus listrik. Contoh, jika tampilan kode biner seperti ini, 01000001101 0100 kita kelompokkan per 8 digit. Jadi 01000001 C 01100001 atau a 01110100 t maka diperoleh suatu kata cat dengan penjelasan berikut kita perhatikan tiga digit pertama. Umur sama penting jika 0, 1, 0 huruf kapital, 0, 1, 1 huruf kecil. Lalu fokus di lima digit terakhir dan masing-masing digit memiliki nilai baca dari kanan. Kita perhatikan angka 1 dan hitung nilai dari angka 1 tersebut. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 dengan C kapital. Nilai yang ditemukan dari lima digit terakhir, kita fokus hanya membaca digit 1 adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Huruf 3 adalah C. Sedang 3 kode pertama 0, 1, 0 mengindikasikan bahwa huruf C tersebut adalah huruf kapital. 1, 1, 1, 1, 1, merupakan nilai dari 2 pangkat 0. 2 merupakan nilai dari 2 pangkat 1. 0, 4 tidak bernilai atau kosong. 0, 8 tidak bernilai atau kosong. 0, 16 tidak benar atau kosong 01001100001 A huruf kecil. Dengan ditemukan dari lima digit, akhir kita fokus membaca digit satu adalah satu. Huruf satu adalah A. Sedang tiga kode pertama 011 mengindikasikan bahwa huruf A tersebut adalah huruf kecil. 11 1, 1 merupakan nilai dari 2 paket 0. 0 sampai 2 tidak bernilai atau kosong. 0 sampai 4 tidak bernilai atau kosong. 0 sampai 8 tidak bernilai atau kosong. Dan 0 sampai 16 tidak bernilai atau kosong. 011, 10100, sama dengan T huruf kecil. Nilai yang ditemukan dari 5 dikit terakhir, kita fokus membaca dikit 1 adalah 4 tambah 16 sama dengan 20. Huruf ke-20 adalah T. Sedang tiga kode pertama 011 mengindikasikan huruf bahwa huruf T tersebut adalah huruf kecil. 0 sampai 1 tidak bernilai atau kosong. 0 sampai 2 tidak bernilai atau kosong. 1 sampai 4 4 merupakan nilai 2 pangkat 2. 0 sampai 8 tidak bernilai atau kosong. 1 sampai 16 16 merupakan nilai 2 dari pangkat 8. Konversi

Eh, 01 00, 11, 00, sama dengan 76-L. sama dengan 79 Oh 010 pada tiga digit pertama mengindikasikan huruf kapital membentuk kata hello no dalam bentuk kapital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan kering. proses penyembahan kering biner produk. Proses penjumlahan bilangan biner kita memiliki angka desimal yaitu 777 ditambah 135 yang hasilnya adalah 912 maka untuk proses penjumlahan bilangan biner kita perlu melakukan kontraksi perubahan terlebih dahulu ke angka binar. Bagaimana dalam bentuk format binar itu ini ada rumusnya satu hmm, tambah n eh, nol tambah 0 sama 0, hasil binar nol juga 0 tambah satu sama dengan satu satu tambah nol sama dengan satu dan satu tambah satu hasilnya 1 dan nol angka satu disimpan untuk penjumlahan binar berikutnya contoh dan pemahaman proses perubahan di Nervo. ini contoh terserah yaitu 377 tambah 125 yang sebenarnya adalah 912 Nah, dari 177 ini kita konversikan dulu ke kode biner yaitu jadi 00110001001 dan yang 135-nya juga dikonversikan dulu jadi 1111. Kita mulai melakukan penyebelahan dari sisi sebelah kanan. Sisi pertama, 1 ditambah 1. Dan menghasilkan 0. Menghasilkan angka 1 dan 0. Angka 1 disimpan untuk penyebelahan berikutnya. sisi kedua. Sisi um, kedua, 0. Tambah 1 ditambah Angka 1 dari biji pertama yang telah kita simpan sebelumnya 0 sama 1. Berarti tambah 1 menghasilkan angka 1 dan 0. Angka 1 disimpan untuk penjumlahan berikutnya. Yang 3, 0 plus 1 dari angka 1. Dari digit kedua, sudah kita simpan sebelumnya. Plus 0, jadi 1 tambah 1. Menghasilkan angka 1 dan 0. Lalu angka 1 disimpan untuk penjumlahan berikutnya. Contoh kemarin proses pelukan biner di tempat. 0 tambah 1 tambah 0. Nilai angka 1 dari bit ketiga telah kita simpan sebelumnya. Jadi, masukkan angka 1 dan 0. Angka 1 disimpan untuk nilai hasil minimalnya. Kemudian hasil adalah 0 tambah 0 sama dengan 0. Bit 5, 0 tambah 0. Dan 1 dari bit 4 yang telah kita simpan sebelumnya ditambah 0. Jadi, 1 tambah 0 sama dengan 1.

dikonversikan jadi kode yaitu 11100100. Proses berikutnya kita konversikan ke dalam format desimal sebagai berikut. 1 sama dengan 512. Terus satu yang kedua itu sama dengan 256. Satu yang ketiga sama dengan 128. Dan satu yang terakhir itu sama dengan 16. Nah, dari angka-angka itu kita tambahkan, maka hasilnya akan menjadi 900 kg. Bagaimana cara perangkat bisa saling berkomunikasi dan data bisa saling terkirim? Adanya proses kompresi data dalam bentuk linear pada sebuah kabel perangkat melalui arus listrik. Mengapa kode benar atau kode rahasia penting? Oh, pentingnya kalau yang pertama itu ada data privasi. Mestinya keamanan data saat kita menggunakan layanan internet, kita membutuhkan kode-kode rahasia sebagai data privasi serta untuk meminimalisir penyalahan gunaan data. Itu selanjutnya ada kode rahasia, kriptografi, ilmu pengelolaan rahasia, ilmu inskripsi. Aktivitas untuk menulis pesan rahasia dapat digunakan pada sistem komputer untuk keamanan data serta proses memecahkan inskripsi dengan deskripsi untuk membaca pesan dengan mengetahui fungsinya. Hubungan bilangan binar dengan bahasa pemrograman. pertama, dasar, dasar bilangan digital. Binar merupakan dasar dari semua bilangan digital komputer perangkat digital yang memproses bilangan binar. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman digunakan untuk memulai program komputer, proses pengolahan data yaitu input, proses, lalu output. Itu bisa juga bahasa pengolahan, bilang diter, dan program komputer. Jadi itu proses Empat, membuat aplikasi yang bermanfaat untuk banyak orang banyak untuk orang banyak seperti aplikasi daring, sunset dan sebagainya. Ya. Mungkin sedihnya aja dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Oh, kalau ada kata-kata yang salah, saya minta warahmatullahi wabarakatuh.